Pangdam 18 Kasuari Mayjen TNI Gabriel Lema mengharapkan jajarannya mematuhi aturan dan taat dalam melaksanakan tugas serta menempatkan masyarakat binaan sebagai keluarganya. Harapan Pangdam 18 Kasuari Brigjen TNI Gabriel Lema disampaikan saat bertatap muka dengan jajaran pimpinan dan prajurit Kodim 1801 Manokwari dalam agenda kunjungan kerjanya beberapa waktu lalu. Khusus kepada Bintara Pembina Desa Babinsa, Pangdam berpesan menempatkan masyarakat binaan sebagai keluarga untuk wujudkan kemanunggalan TNI dengan rakyat. Saya kesempatan ini turut mengingatkan kepada kita semua, terutama di Kodim 1801 Manokwari. Kenali lagi, tahu lagi, gunakan kekuatan yaitu sejarah satuan ini. Sekilas sejarah satuan saya ingat, agar kalian tahu, keberadaan ini bukan beradanya Kodim ini hanya terletak pada hari ini dan hanya pada kalian yang ada pada hari ini. Tapi dia sudah mengalami suatu proses yang percucuran keringat, mungkin darah juga, dan sebagainya. Saya berharap itu petugas supaya tegak, lurus terhadap tugasmu, kemudian jadikan seluruh masyarakat sebagai keluargamu. Keluarga yang merupakan tanggung jawabmu untuk dijaga, untuk dilindungi, untuk diayomi, untuk dibina, dan untuk disayangi seluruh masyarakat. Anggreni Sumbung, CWM Channel.